Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tama, dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini, Ada Apa Gerangan akan kedatangan tamu spesial, seorang teman yang juga salah satu voice over di channel Osram, yang akan membagikan salah satu kisahnya untuk kita semua. Baiklah, silahkan Mas Yuda untuk memulai ceritanya. Alhamdulillah Mas Tama baik. Semoga begitu juga dengan Mas Tama dan keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berterima kasih kepada Ada Apa Gerangan yang sudah mau kolaborasi dengan Osram dan mau mendengarkan juga curhatan horor dari kami. Semoga pendengar setia Ada Apa Gerangan sedikit terhibur dengan asupan gizi horor dari kami. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kalian mendengarkan cerita kali ini, jangan lupa untuk berdoa dan siapkan keberanian kalian. Selamat mendengarkan. Namaku Noval. Aku bekerja sebagai barista di salah satu coffee shop di kota Bandung. Dan kebetulan, coffee shop tempatku bekerja ini adalah milik kakakku sendiri. Sudah 2 tahun lebih coffee shop ini berdiri. Dan syukurnya, selama ini coffee shop ini selalu ramai dikunjungi kalangan anak muda. Selain katanya rasa kopinya yang enak, coffee shop ini dikelilingi pemandangan yang sangat indah juga, karena berada di dataran tinggi. Kejadian yang aku alami ini berawal ketika 2 temanku dari Jakarta yang berencana akan membuka sebuah coffee shop juga di sana berkunjung ke tempatku untuk meminta saran kepadaku dan kakakku mengenai tips-tips agar memiliki coffee shop yang banyak diminati kalangan anak muda. Dan selain itu juga memintaku untuk mengantarkannya mencari kopi Mang Layang yang saat ini sedang sangat banyak peminatnya. Akhirnya, keesokan harinya, aku pun mengajak 2 temanku itu, sebut saja Radit dan Bimo, untuk mengunjungi petani kopi yang berada di kaki Gunung Mang Layang. Selain untuk mencari kopi Mang Layang, aku pun mengajak Radit dan Bimo untuk sekalian camping dan mendaki Gunung Mang Layang. Akhirnya, setelah mereka setuju dengan rencanaku itu, kami pun menyewa peralatan camping terlebih dulu. Sekedar informasi, teman-teman, Gunung Mang Layang ini memiliki ketinggian 1818 mdpl. Bagi kami pecinta kopi dan pendaki pemula, gunung ini memang sangat cocok untuk ditaklukkan. Karena memang tidak terlalu tinggi juga pikirku. Lalu mengenai kopi Mang Layang yang saat ini sedang eksis dan terkenal itu, dikarenakan memang kopi Mang Layang ini ditanam di antara pohon pinus. Jadi kopi ini memiliki wangi pohon pinus. Atau bahkan pecinta kopi biasa menyebutnya aroma karamel.
Singkat cerita, akhirnya kami pun berangkat selepas zuhur dari rumahku yang berada tidak jauh dari terminal Cicaheum. Kami pun berangkat menggunakan motor karena di pintu masuk Gunung Manglayang ini terdapat lahan parkir yang cukup luas. Bahkan mobil pun masih bisa diparkir di sana. Hanya dengan mengeluarkan uang 15.000, kami dapat mendaki dengan nyaman. Namun sebelum kami mendaki gunung itu, aku pun mengajak Radit dan Bimo untuk mengunjungi petani kopi, sebut saja Abah Udin. Akhirnya, sekitar pukul 2 siang, kami pun sampai di perkebunan kopi Abah Udin. Kami pun disuguhkan kopi Manglayang yang sangat nikmat itu. Lalu Radit dan Bimo pun berkeliling bersama Abah Udin, mungkin sekalian ngobrol-ngobrol mengenai kopi yang akan mereka pesan kepada Abah Udin. Aku memilih duduk di sebuah saung yang tersedia di sana, sambil menikmati suasana alam Manglayang. Sekitar pukul 4 sore, akhirnya kami pun meninggalkan lokasi perkebunan Abah Udin. Singkat cerita, sesampainya di base camp sekitar pukul 4:30 sore, aku pun melakukan registrasi di sana dan membeli 2 ikat kayu bakar. Karena rasanya tidak mungkin jika kami harus mencari kayu bakar di hutan, apalagi jika harus memotong dahan kayu dari pohon yang masih berdiri tegak. Maklum, kami pendaki pemula. Tentu peralatan yang kami bawa rasanya sangat lengkap, karena kami tidak mau sampai harus serba kekurangan di atas sana. Terutama air mineral yang sangat banyak kami bawa, karena tentu kami akan sering masak air untuk menikmati kopi di atas sana. Setelah melakukan registrasi, kami pun mulai melakukan pendakian. Menurut pengalamanku dulu saat pertama kali muncak ke gunung ini, saat itu masih SMA, waktu tempuh pendakian hanya sekitar 3 jam saja. Sepanjang perjalanan didominasi oleh hutan tropis yang sangat lebat. Saat itu dikarenakan akan masuk waktu maghrib dan ditambah kabut yang mulai tebal menghalangi jarak pandang pendakian, akhirnya kami pun memutuskan mendirikan tenda di salah satu tanah yang cukup datar di samping sebelah kanan jalur pendakian. Kami tidak melihat satupun yang mendirikan tenda di sekitar kami, karena memang kebanyakan pendaki sebelum menuju puncak Manglayang banyak yang mendirikan tenda di kawasan perkemahan Batu Kuda, masih di bawah, dekat sekali dengan base camp. Karena mungkin di bawah sumber airnya melimpah, berbeda ketika menuju puncak. Tentu tidak akan menemukan sumber air satupun. Namun karena saat itu kami memiliki persediaan air yang cukup banyak dan ingin benar-benar menikmati pendakian ini, kami pun memutuskan mendirikan tenda di sekitaran jalur pendakian. Namun serem juga jika hanya kami saja yang mendirikan tenda di situ, pikirku. Saat itu cuaca memang sedang bagus-bagusnya. Malam itu kami benar-benar sangat menikmati hamparan bintang-bintang sambil ditemani hangatnya kopi Manglayang yang kami beli dari Abah Udin tadi sore. Dinginnya angin malam pun mulai mengusik kami dan seolah menyuruh kami untuk segera masuk ke tenda. Saat itu kami pun mulai masuk tenda
dan tidak lama setelah itu, kami pun mulai terlelap tidur. Lalu malam itu, tiba-tiba aku dibangunkan oleh suara berisik dari arah luar tenda. Seperti ramai orang sedang lewat melintasi tendaku. Lalu aku melihat Radit saat itu keluar dari tenda. Aku berpikir mungkin ia ingin buang air kecil di luar. Namun ketika aku tunggu cukup lama, Radit tak kunjung juga masuk tenda. Karena khawatir ada apa-apa, aku pun keluar tenda untuk memastikan keberadaan Radit. Dari luar, aku memang tidak melihat siapa-siapa di sana. Namun saat aku melihat ke arah belakang tenda, tepatnya di jalur pendakian, aku melihat Radit sedang berjalan menuju puncak. Dengan rasa yang sangat khawatir, aku pun memakai sepatuku dan mulai mengejarnya. Karena takutnya Radit memang sedang linglung. Atau saat itu ia sebenarnya sedang tidur sambil berjalan. Atau biasa orang Sunda bilang, ngalindur. Saat itu aku tepat di belakang Radit sekitar 10 meteran. Namun anehnya, walaupun aku sedikit berlari, Radit tidak terkejar juga. Bahkan aku sempat berteriak memanggil-manggil namanya. Namun ia sama sekali tidak menoleh ke arahku. Hampir setengah jam aku mengejarnya, aku tidak dapat juga mendekati Radit. Saat itu ada yang aneh ketika aku melihat Radit berjalan tanpa alas kaki. Namun terlihat sangat cepat sekali. Karena mulai merasa ada yang aneh, aku pun mencoba berhenti dari lariku dan mencoba memperhatikan Radit. Namun ia terus saja berjalan meninggalkanku. Karena saat itu aku merasa ada yang tidak beres, aku pun berencana untuk kembali ke tenda. Namun saat aku melihat ke belakang, saat itu selain keadaan gelap, aku lihat kabut sangat tebal sekali. Bahkan senter yang aku pegang pun seperti tidak bisa melihat jalan setapak di belakangku. Sungguh sangat aneh, pikirku. Tanpa berpikir panjang, aku pun melihat ke arah jalur pendakian. Kali ini aneh sekali. Jalur pendakian seperti sangat jelas sekali terlihat, berbeda dengan jalur di belakangku yang sangat tebal oleh kabut. Namun kali ini aku sudah tidak melihat Radit lagi. Jujur, saat itu aku merasa sangat ketakutan. Akhirnya aku pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian saja sambil menunggu matahari terbit, pikirku. Karena di puncak pasti akan cepat sekali mendapatkan cahaya matahari. Selama perjalanan menuju puncak dalam keadaan gelap dan sendirian, sesekali aku sering mendengar suara kecapi Sunda dan juga kendang, seperti ada orang yang sedang hajatan. Saat itu aku langsung terfikir dengan istilah ngunduh mantu yang sering aku baca dari cerita-cerita pendaki di beberapa gunung di Jawa. Ketika mengingat cerita itu, perasaanku semakin ketakutan saja. Aku mencoba melihat sekelilingku, hanya hutan lebat yang kulihat. Lalu aku mencoba membaca bacaan ayat suci Al-Quran yang kuhafal. Sepanjang perjalanan, aku benar-benar sangat ketakutan. Saat itu, aku benar-benar merasa putus asa dan ketakutan. Aku pun memutuskan untuk duduk di bawah pohon pinus sambil menunggu matahari terbit. Syukurnya, saat itu tidak lama cahaya matahari pun mulai menerangi jalur pendakian.
aku pun mulai sedikit lega. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk turun dan mencari tenda yang semalam aku dirikan. Akhirnya, sekitar 1 jam, aku pun masih melihat tenda itu berdiri. Dan benar saja, di luar tenda aku melihat Bimo dan Radit sedang memasak air. Mereka pun langsung bertanya kepadaku kemana saja dari semalam tiba-tiba menghilang, katanya begitu. Karena aneh dengan pertanyaan itu, aku malah bertanya balik kepada Radit. Kenapa semalam ia tiba-tiba mendaki dan malah meninggalkanku sendirian di belakang? Radit yang mendengar pertanyaanku itu langsung tertawa dan bilang kalau semalam dirinya dan Bimo berada di tenda, tidak pergi kemana-mana. Malahan pagi harinya mereka tidak melihatku di tenda ataupun di sekitaran tenda, katanya. Aku pun menceritakan kejadian sebenarnya yang aku alami semalam. Radit dan Bimo pun seakan tidak percaya dengan kejadian yang aku alami. Sebab kejanggalan itu, akhirnya aku memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan pendakian. Akhirnya Radit dan Bimo pun ikut tidak melanjutkan pendakian. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Yang pasti pengalaman pendakian ini baru kali ini saja aku alami. Bahkan aku merasa disesatkan beberapa lama ke alam mereka yang bisa disebut dunia lain. Dan sosok Radit yang aku ikuti, entahlah sosok apa itu, yang pasti membuatku trauma untuk melakukan pendakian lagi. Semoga semua teman-teman pendaki selalu berhati-hati dan selalu berdoa dimanapun kalian berada. Terima kasih Mas Yuda yang sudah menyempatkan diri untuk bercerita di sini. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendengarkan cerita lain dari Mas Yuda, bisa cek langsung ke channel Osram. Saya akan menyertakan link di deskripsi. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan dan mensupport channel ini dengan doa dan semangatnya melalui kolom komentar. Saya tidak dapat menyebutkan nama kalian satu persatu, tapi percayalah, kalian sudah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup saya dan juga channel ini. Oke, sepertinya sampai di sini dulu episode kali ini. Jumpa lagi dengan saya Tama di Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.